Selamat datang kembali di channel TAD Racing Indonesia. Terima kasih sudah mensupport channel kami, channel TAD Racing Indonesia. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, langsung aja pencet tombol notifikasinya karena subscribe itu katanya gratis. Konten kali ini kita akan membahas sebagai tindak lanjut dari komen-komen dari teman-teman di postingan sebelumnya, di konten sebelumnya. Ini adalah salah satu komen yang positif yang patut kita respon, di mana teman-teman beberapa orang itu request dan menanyakan tentang pilihan variasi untuk PCE. Dan untuk itu, untuk merespon komen-komen yang positif dari teman-teman sekalian, inilah konten 10 variasi khusus buat PCX. Bagaimana kelengkapannya, bagaimana detailnya, bagaimana kita membreakdown semua variasi ini. Kita break dulu sejenak dan salam Ride With Style. Seperti yang dibilang tadi, konten tentang pilihan shockbreaker untuk PCX dan Vario 125 itu menuai banyak komen dan DM dari teman-teman, khususnya para pemilik PCX owner. Sehingga komen-komen dan DM-DM yang memuat saran positif patut kami apresiasi. Karena menurut teman-teman, di beberapa komen yang kita lihat, mereka itu memiliki ekspektasi yang lebih. Katanya, jangan hanya shockbreaker aja dong, variasi-variasi yang lain, dan ini kita wujudkan beberapa komen dan request dari teman-teman. Rata-rata 10 variasi yang kami rekomendasikan untuk diaplikasi di PCX ini sifatnya universal. Sebenarnya bisa diaplikasi di berbagai tipe motor, termasuk PCX tentunya. Karena variasi ini bertipe atau berteknis universal, bisa diaplikasi ke motor apapun, itu artinya juga bisa diaplikasi ke PCX 150 atau 160 yang terbaru. So, apa aja? Kita breakdown. Dimulai dari yang nomor 1. Ini dia yang nomor 1. Ini nomor 1 itu adalah selalu keluar di beberapa konten. Info detailnya, info lengkapnya, kamu bisa lihat di konten kita yang lain. Ini adalah handle master pram traction kanan-kiri ya sob ya. Ini dia, warnanya cuma ada satu warna, hitam, all black, dan harganya dibanderol satu set ini Rp130.000. Untuk detailnya terperinci dan lengkap, kalian bisa lihat di tayangan kami yang sebelumnya, karena ini sudah pernah kita kupas di konten kami yang lain. Biar nggak lama-lama, biar to the point, untuk detailnya kalian bisa tengok di konten yang lain, linknya ada di sini. Jadi intinya, ini salah satu piranti wajib yang bisa diaplikasi di PCX kalian. Begitupun untuk yang kedua, rekomendasi variasi untuk PCX yang kedua, rekomendasi dari kami adalah shockbreaker. Kita nggak akan kupas lagi tentang shockbreaker karena konten shockbreaker khusus PCX sudah kita tayangkan di dua edisi sebelumnya malahan. Untuk memudahkan kalian, linknya bisa dicek di sini. Yang ketiga, rekomendasi dan wajib kalian pasang untuk motor PCX kalian adalah handle sob. Handle ini sifatnya juga universal, bisa diaplikasi ke PCX 150 maupun 160 tentunya. Kita ada rekomendasi buat kalian untuk handle ini, tipenya adalah TAD CNC model jarum, karena memang penunjuknya itu berbentuk jarum. Ini ada adjustable-nya. Kalau di unboxing itu seperti ini sob. Untuk warnanya, sebetulnya ini ada warna gold dan merah ya sob ya, dibanderol cuma Rp59.000 saja per set. Desainnya seperti ini, menarik, CNC, keren banget desainnya. Secara material sangat keren. Ini dia jarumnya di bagian depan. Nah, ini adalah adjustable-nya. Nah, kenapa kok disebut CNC jarum? Karena ada adjustable-nya yang menyerupai jarum gitu sob ya, seperti ini. So, ini adalah salah satu rekomendasi untuk diaplikasi di PCX kalian. Yang keempat, muffler guard alias pelindung knalpot. Ini penting sekali buat teman-teman yang pengen knalpotnya lebih aman, terlindungi, namun juga tetap mengedepankan estetika dan gaya. Nah, desainnya muffler guard ini, apalagi desainnya ditunjang dengan desain yang keren banget, dibuat dengan proses CNC, kombinasinya, kombinasi warnanya juga keren, dan pilihan warnanya itu juga banyak ini sob. Jadi ada gold, red, blue, black, black gold. Jadi ada 5 yang kita tampilkan di sini, yang gold aja. Untuk lebih detailnya kita ada ditayangkan di
Instagram. Jadi kalian bisa cek di Instagram kami atau langsung di marketplace, sekalian lihat harganya, syukur-syukur bisa langsung transaksi. Jadi namanya muffler grade untuk PCX. Ini universal tapi untuk PCX bisa. Jadi harganya dibanderol 252 dengan desain yang seperti ini itu sangat worth it sekali. Jadi teman-teman PCX owner sepertinya wajib punya mengaplikasi variasi yang satu ini. So, tunggu apa lagi? Gas langsung marketplace ya, Sob ya. Masuk yang kelima. Tuh dia. Ini adalah tutup as roda. Nah, tutup as roda. Contohnya satu aja ya, Sob. Tutup as roda ini, as roda depan umumnya, utamanya ini saya rekomendasikan buat teman-teman pemilik PCX. Biar lebih keren aja, bagian depan kita kasih sesuatu yang eye-catching. Tutup as roda ini salah satu solusinya. Seperti ini, Sob. Kita unboxing seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Warnanya banyak pilihannya. Ada gold, red, blue, black, red, and black. Untuk detailnya, kalian bisa lihat langsung di marketplace atau di postingan kita di Instagram TAD Racing Indonesia. Jadi harganya cuma 110.000 aja, tapi dijamin bakalan membuat sektor kaki-kaki yang bagian depan itu terekspos lebih keren, Sob. Yang berikutnya, rekomendasi yang ketujuh adalah di sektor pengereman, namanya adalah Paharem. Nah, Paharem ini pilihannya banyak, Sob. Dari yang model rainbow, gold dan merah itu kita ada. Untuk detail warnanya bisa dicek langsung di marketplace. Untuk harganya dibanderol 47.000 aja. Jadi kalian ngeluarin duit 50.000 masih sisa, itu udah bisa mengeksplor tampilan di bagian kaki-kaki bagian bawah, khususnya di bagian rem. Worth it buat kalian-kalian yang ingin mempercantik PCX kalian di sektor bagian kaki, bagian roda yang baik bagian bawah. Jadi ini variasi rekomendasinya itu adalah salah satunya itu ini. Yang ketujuh, ini dia handguard karbon. Jadi handguard itu desainnya yang modelnya yang melindungi bagian handle. Ini keren banget buat kalian-kalian yang ingin mengupgrade PCX kalian di sektor di kemudi ya, di komstir. Apalagi desainnya itu kombinasi antara karbon dan warna-warna anodized. Apalagi pilihan warna anodized-nya banyak, Sob. Kalau karbonnya udah tetap ini, pilihan anodized-nya, warna anodized-nya itu banyak banget dari black, gold dan red. Jadi bisa disesuaikan dengan style dan warna motor kalian atau selera kalian. Itu harganya murah banget. Ini itu cuma dibanderol 70.000 saja. Untuk tampilan visualnya secara detail, coba kita unboxing ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini dia, Sob. Ini masih belum dirakit. Nah, kalau ini kondisi yang masih dalam kondisi keluar dari packaging seperti ini belum dirakit. Ini dia kalau sudah dirakit, desainnya keren. Unsur karbon ini menguatkan aura sportinya, Sob. Jadi kalau teman-teman suka tampilan yang sporty, aura motif karbon ini memang bisa meningkatkan aura sporty pada motor. Kombinasinya ada karbon dan gold. Untuk kombinasi warnanya ada gold, red dan black. Makanya sesuaikan aja dengan konsep dan selera teman-teman mau menggunakan kombinasi karbon dan warna apa. Ada tiga pilihan memang. Ada gold, red dan black. Yang kedelapan adalah spion, Sob. Nah, kalau berbicara soal spion, pilihannya sangat banyak banget. Berapa konten sebelumnya kita sudah menayangkan rekomendasi beberapa pilihan spion yang banyak banget. Untuk spion ini, silahkan kalian cek spion yang model apa yang kalian sukai. Karena spion itu sifatnya universal, Sob. Bisa diaplikasi di motor apapun. Jadi, buat kalian, buat PCX owner, silahkan aja memilih spion yang disukai desainnya atau modelnya disukai menurut selera masing-masing. Spion ini juga kontennya bisa kalian akses, linknya ada kita taruh di sini ya, Sob ya. Tapi dari kami, satu model spion yang bisa sangat recommended buat teman-teman adalah yang ini, Sob. Ini sangat rame, ini lagi ngehit, lagi kekinian.
peminatnya sangat banyak. Ini dia salah satu produk dari kami, Traction Phantom. Nah ini dia sob, visualnya, reviewnya singkat, modelnya kira-kira seperti ini. Ini pun sudah kami review di konten yang sebelumnya. Lagi-lagi kalian bisa mengaksesnya lewat link yang di sini. Untuk detailnya seperti apa, bahkan cara pemasangannya, ini lengkap kita pernah ulas sob. Untuk harganya sekitar 100 ribuan aja sob, jadi nggak lebih dari 150.000. Jadi kalian bisa, nanti kita tulis di sini harga fixnya. Kalian bisa memilih spion Traction Phantom ini untuk diaplikasi di motor kalian. Ini sangat recommended, rekomendasi dari kami, dan sangat diminati para pecinta modifikasi di tanah air. Yang kesembilan, ini dia salah satu produk terbaru dari kami, TAD X-On. Ini adalah cover radiator yang recommended banget buat di aplikasi di PCX. Detailnya sudah kita pernah tayangkan di konten sebelumnya. Ini linknya, kalian langsung masuk ke link ulasan tentang cover radiator X-On. Itu harganya dibanderol cuma 112.000 saja. Jadi worth it banget, simple, terjangkau, dan sangat keren karena dibuat dengan proses CNC machining. So, nggak ada alasan buat kalian tidak mengaplikasi cover radiator ini. Yang ke-10, mungil tapi penting. Nah, ini adalah tabung minyak rem. Bentuknya, yang desainnya sangat keren, minimalis, namun bisa membuat tampilan sektor kemudi kalian menjadi lebih keren dari sebelumnya, karena ini sifatnya juga universal, bisa diaplikasi di PCX dan motor lainnya. Jika di unboxing itu seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, ini sob, desainnya seperti ini. Nah, ini keren banget, mungil, meskipun mungil tapi ini sangat kami rekomendasikan untuk diaplikasi. Untuk harganya dibanderol cuma 33.000 aja. Nah, itu desainnya seperti ini sob. Nah, tak tempat minyaknya di sini. Untuk detail dan untuk detailnya, tabung minyak rem ini juga pernah kita kupas sob. Aneka tabung minyak rem, linknya ada di sini, kalian bisa akses, kalian bisa lihat detailnya di sana, di konten yang sebelum ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendandani PCX-nya biar lebih eye-catching lagi, biar lebih keren lagi, 10 rekomendasi variasi untuk PCX ini layak kalian aplikasi di motor kalian. Sebetulnya tidak hanya 10, masih banyak lagi, karena beberapa 4 variasi dari TAD Racing yang sifatnya universal itu masih bisa diaplikasi di motor PCX kalian. Salah satu contoh lainnya adalah yang kita tidak disebutkan di konten ini adalah hand grip. Hand grip itu universal sob, so bisa juga diaplikasi di motor kalian, bisa juga diaplikasi di PCX kalian. Meskipun kita tidak sebut di apa namanya konten kali ini, itu juga wajib layak untuk kalian aplikasi di motor PCX kesayangan kalian. Nah, sekian dulu konten 10 rekomendasi variasi untuk PCX kalian. Jika kalian tertarik untuk membeli produk-produk dari TAD Racing Indonesia, langsung kunjungi ke marketplace official TAD Racing Indonesia. Ada di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Sampai sekian dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten kami yang lain. Dan salam Ride with Style. Ride with Style. Dan Ride with Style. Still go, I never answer to no, man, I still go, 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 go.